Saya akan membersihkan bekas double tip yang menempel pada bodi mobil ini. Nah, ini adalah sisa double tip dari emblem mobil ya, Lur ya. Nah, bagaimana caranya? Ikuti terus ya, Lur. Bisa kalian lihat ya, ini adalah bekas double tip dari emblem mobil yang saya lepas. Karena di kaca, biasanya kebanyakan orang menggunakan cutter untuk membersihkan double tip. Menggunakan cutter bisa dibilang aman dan bisa dibilang tidak aman sama sekali, karena bisa menggores kaca atau jika lapisan film berada di luar maka film bisa terkelupas atau tercabik. Nah, kita gunakan cutter ini hanya untuk menghilangkan busanya saja ya, Lur. Agar bisa dapat menggosok lem stikernya menggunakan pelarut. Lakukan dengan hati-hati, jangan sampai menggores kacanya. Jika dirasa busa sudah agak bersih dan kelihatan lemnya, langsung saja kita gosok menggunakan Pertamax untuk pelarutnya. Gunakan potongan kain yang sudah diberi Pertamax untuk menggosok lem stiker yang menempel pada bodi mobil atau motor kalian. Jangan ragu-ragu untuk menuangkan Pertamaxnya. Usahakan sampai kain basah sehingga lem stiker cepat terangkat. Jangan lupa gosok dengan gaya memutar agar lem stiker cepat rontok. Nah, bisa kita lihat lem stiker sudah rontok semua. Sekarang tinggal kerak debunya yang menempel pada kaca. Sekarang saya akan membersihkan sisa double tip tapi tanpa menggunakan cutter. Caranya adalah dengan membasahi double tip dengan Pertamax dan mengeroknya dengan kuku seperti ini. Hal ini bisa kita lakukan apabila double tip menempel pada cat bodi mobil atau motor. Gosok sampai bersih dan rontok semua lem stikernya. Keringkan dengan kain dan kita mulai membersihkan kerak debunya. Bisa kita lihat ini adalah kerak debu pada bekas double tip. Untuk membersihkan kerak debunya, kita bisa menggunakan kompon atau polisher. Olesi bagian yang akan dibersihkan dengan kompon, kemudian gosoklah seperti yang saya lakukan ini. Lakukan beberapa kali sampai kerak menghilang. Jika dirasa melelahkan, kita bisa menggunakan mesin poles jika ada untuk menggosok sehingga kerak cepat rontok.
Nah, inilah hasilnya setelah digosok. Bersih kan ya.